diem <laughs> Itulah tadi pada malam Jumat Pon di tempat ritual yang terkenal dengan pesugihan Gunung Kemukus, pesugihan Wikwik. Malam yang paling sakral, Jumat Pon rame banget. Memang Gunung Kemukus itu pada malam Jumat Pon paling rame, dan konon kabarnya dengan melakukan ritual di Gunung Kemukus bisa kita menjadi kaya, istilahnya pesugihan lah itu, dan ternyata ada beberapa versi tentang ritual Gunung Kemukus. Jadi ada yang versi wik-wik, ada yang versi cuma siarah biasa, dia. Ya. Sekarang kita coba obrolan berbagi ceritalah tentang versi pesugihan Gunung Kemukus. Versi yang pertama adalah yang pertama kita mandi suci, habis itu berdoa di sendang ontro itu. Setelah itu berdoa di makam Pangeran Samudro, yang konon kabarnya Pangeran Samudro dengan... Nih bulan dimakamkan dalam satu tempat itu, jadi cuma siaroh nggak ada big bignya. Dan untuk versi yang kedua itu adalah setelah melakukan siaroh kedua tempat, kita mencari pasangan sesama siaroh. Setelah setelah berdoa bersama dan siaroh, kita istilahnya berjanjilah. Ada perjanjian biar ke, kalau salah satu sukses kita bisa membantu jadi nggak ada ritual pikniknya itu dua versi dan versi yang ketiga setelah melakukan ziarah kedua tempat yang itu di sendang Wulan dan makam pangeran samudro kita mencari pasangan setelah mencari pasangan kita melakukan ritual bik -bik, itu kita hubungan layaknya suami istri tapi tidak di sekitar makam diharuskan itu di luar makam menyeberang jembatan kali ombo gedung ombo lah itu itu versi ini yang ketiga ini malah dari berita dari sang kuncen saat ngobrol-ngobrol setelah siaroh itu sobat misteri dan untuk pasangannya sendiri itu bukan istrinya sendiri bukan pasangan sah kita mencari di sana ibatik ya laki-laki cari perempuan Kalau perempuan yang cari laki-laki jadi setelah pasangannya bukan pasangan sah ya selingkuhan atau gimana lah itu itu ceritanya itu dan untuk mitos yang keempat itu adalah ya seperti biasa siaroh ke dua tempat setelah siaroh ke dua tempat sepasang pesiaroh yang kalau laki ya sama perempuan itu mencari penginapan atau setelah melakukan hubungan intim, kalau disemak-semakan zaman sekarang, kayaknya udah nggak mungkin lah. Jadi, di sekitar situ ada tempat untuk menginap, untuk melakukan ritual, lebihnya itu sumber berita dari orang-orang atau warga sekitar, ya, itu sobat misteri. Dan untuk yang kelima itu mitosnya versinya ini lain lagi juga ini versinya ya seperti biasa itu mandi suci habis itu siarah dekat sendang ontropulan setelah itu ritual keduanya ya siarah ke makam Pangeran Samudro ontropulan yang di atas setelah itu kalau laki-laki ya cari perempuan itu kan di sekitar situ ada wanita sebagai sarana ritual kalau perempuan ya ada laki-laki sebagai sarana ritual nanti tempatnya ada di sekitar makam itu sobat misteri jadi ritual wikinya ada kayak tempat penginapan di sekitar makam itu sobat misteri banyak banget nggak usah bingung jadi mitos pesugihan gunung kemukus makam pangeran samudro ontrowulan itu ada kisaran lima versi dan mungkin lebih itu cuma penelusuran zona musik lah saya ngobrol-ngobrol sama sang kuncen sama penduduk sekitar sama pengunjung dan sampai sekarang itu yang masih dipercaya itu adalah setelah siaroh kedua tempat yang melakukan hubungan intim sesama pasangan pasangannya cari sendiri itu kalau nggak ada cari sendiri ya di situ ada lah wanita atau sarana ritual wanita sebagai sarana ritual sampai sekarang dipercaya itu bahkan pengunjungnya masih banyak banget ini <tuk> saja sudah direnovasi bagus untuk makam Pangeran <tuk> Samudro maupun kita. sendang antropulan jadi kesannya serem sudah enggak ada sekarang kayak jadi wisata religi jadi siapa saja bisa berkunjung di sini ya sobat misteri bukan hanya orang yang mau ziarah ataupun mau klik lah. Jadi banyak banget komplit Pak ya. Memang untuk pesugihan Gunung Kemukus ini memang bikin penasaran semua kalangan lah. Bahkan dari Universitas UGM itu juga melakukan penelitian pengen menguak misteri Gunung Kemukus, misteri pesugihan Gunung Kemukus yang terkenal dengan ritual esek-eseknya. Dari UGM sendiri dia mempunyai fakta tersendiri bahwa mitos esek-esek yang ada di Gunung Kemukus itu sengaja disebarkan luaskan oleh oknum tertentu atau pihak tertentu untuk mendongkak prostitusi yang ada di sekitar makam Gunung Kemukus jadi itu persepsi atau itu fakta penelitian dari UGM ya dan itulah mitos tentang pesugihan gunung pengemukus ternyata ada beberapa versi dan sekarang masalah kepercayaan dan, dan keyakinan kita kembalikan yang menonton video ini Anda percaya versi yang mana karena semuanya masih tinggal Anda mau yakin yang mana percaya yang mana untuk siaroh karena kabarnya dengan melakukan siaroh rezeki kita akan lancar itu sobat misteri itulah beberapa versi setelah kami Islam melakukan obrolan dengan orang-orang sang kuncen masyarakat warga pengunjung di sekitar Gunung Kemukus semoga informasi ini bermanfaat dari Yona Musik ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh